Iya sayang, bentar ya. Ini mama kesini kok. Cup cup cup. Udah ya, gak usah nangis. Hai guys, jadi kali ini aku bakal bawa Celine ke dokter ya guys, karena dia sakit demam beberapa hari ini karena mandi hujan. Kemarin hujan di sini dan aku udah tiduran semuanya. Dia mandi hujan di luar itu siang-siang ya guys. Jadi dia tuh masih bangun, masih aktif. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Sekarang aku mau ke rumah sakit, ke dokter memeriksa, karena dia udah 7 hari ini gak sembuh. Gak ada 7 hari sih, baru 6 harian gitu. Ya udah deh, ya aku mau pilih baju dulu. Dia gak mandi guys, karena kalau mandi dia tambah sakit nanti. Aku takutnya begitu sih. Ntar ya guys, aku mau pilih-pilih baju dulu yang warna ungu aja guys, dan lengan pendek, karena kalau lengan panjang itu bakal susah nanti dia bergerak dan gerah. Okay deh guys, sekarang kayaknya dia nggak usah pakai sepatu deh. Aku taruh mana ya ininya? Ntar ya guys, aku mau taruh sini dulu nih bajunya, karena kalau terus itu nggak bisa guys, karena itu kayak kegedean gitu loh. Dan aku bakal bersihkan dulu mukanya pakai tisu basah dan pakaiin ini dan ini. Oke, sudah, aku bakal ambil, tapi kayaknya aku nggak usah pakaiin sepatu ke dia deh guys, karena ya nggak usah deh, karena nanti kan dia juga duduk di perubahan di stroli, jadi lebih baik nggak usah ya guys. Ini aku taruh situ dulu guys. Nah udah guys, udah siap deh. Mama. Iya sayang, cup cup cup. Udah ya, kita kesana dulu ya. Kita ambil strolimu baru kita pergi. Nih boneka kesukaanmu kan, yang kamu bawa-bawa ke sekolah. Baru aja kamu sekolah udah sakit lagi. Udah nih ya. Oke. Guys, aku perginya sendiri karena enggak ada yang nemenin, dan aku juga belum cari babysitter dan penjaga rumah kayak pengawas CCTV. Tapi nanti deh aku bakal cobain mereka deh, cobain. Enggak bakal karyawan di sini. Aku naik Maxim ya, guys. Karena enggak ada yang ngantar papa kerja, dan aku akan kunci. Dan aku sebentar aja kok guys ke rumah sakitnya, dan mereka ya anak-anak juga udah pulang sekolah, jadi kalau aku pulang mereka juga pulang, tapi mereka itu baliknya jam 1. Oke guys, jadi aku mau ambil nomor antrian dulu ya guys. Ini aku taruh di stroller dan aku dapat antrian nomor 4, dan ini masih nomor 1 ya, gak apa-apa sih. Antrian nomor 1. Jadi ada tempat duduk, aku mau duduk di sini ya guys. Bentar ya, aku taruh strollinya Jalin di sini dan aku bakal nunggu nomor antrian. Antrian nomor 2. Guys, saking aku keburu-buru itu, tadi aku agak buru-buru loh guys. Sampai aku lupa aku harus beli masker, dan enggak apa-apa sih untungnya ada masker di rumah sakit. Aku mau ambilnya satu aja karena ya Celine kan nggak usah pakai. Antrian nomor 3. Ternyata tinggal aku aja ya di sini. Antrian nomor 4. Guys, aku udah dipanggil tuh, bentar ya guys. Aku mau ambil nomor antrianku dulu deh. Kalian aku anuin dulu deh di sini. Kalian itu buat boneka mau jatuh, dan ini nomornya. Dan kalian bisa dirubahin lagi deh. Oke guys, aku bawanya ya begini sudah. Gak apa-apa deh. Oke bu, keluhannya apa ya? Boleh dijelaskan? Oh iya, bentar ya, ini dok.
Oke. Jadi anak saya itu demam. Saya cuma mau kontrol dia doang sih. Buat takutnya dia kena demam berdarah. Oh iya iya iya. Oke, bentar. Yaudah, Ibu langsung masuk ke dalam aja. Oh iya Bu, baik. Permisi. Permisi Bu Dokter. Oh iya Bu, duduk dulu ya. Oke Bu, di sini siapa ya yang mau dicek dibawa ke dokter? Anak saya Dok. Oh, anaknya. Namanya siapa anaknya? Namanya Celin Bu. Celin ya? Bukan Bu, pakai C. Oh ya ya ya, bentar ya. Saya daftarin dulu dia. Oke, jadi kita langsung aja ya ke ruangannya, ke ruangan bayinya buat diperiksa. Oke, ayo Bu ikutin saya ya. Permisi ya Dek, tidur di sini. Oke, boleh duduk. Oke, gitu ya Dek pintar. Oke, Bu Dokter mau ambil peralatan Bu Dokter dulu ya Dek, bentar ya. Oke guys, jadi ini caranya udah lumayan pulih ya. Padahal dia itu belum dikasih apa-apa loh guys. Ya, kata Bu Dokter sih lebih baik dia duduk. Jadi dia maunya duduk aja guys. Ya, gak apa-apa sih, itu gak masalah kah. Hai Kelin, Ibu Dokter periksa Kelin dulu ya. Biar Kelin kuat, biar Kelin sehat ya. Kelin dipasangi termometer dulu ya. Tidur aja ya. Tiduran biar enak nanti. Oke. Nah, ya begitu pinternya Celin ini. Oke Bu, bentar ya, saya lihat dulu. Ini panas banget Bu. Tapi it's okay, ini bisa disembuhkan kok dengan obat. Ya sudah, bentar ya Bu, saya taruh alat-alat saya dulu. Nanti konsul obatnya ya. Tuh kan anak aku, ya Dok. Ya udah Ibu nggak usah nangis ya. Nanti di konsul di apotek sebelah. Ada apotek kok di sebelah. Oke. Okay. Ya udah Bu, saya permisi dulu ya Bu. Dan nanti ke ruangan saya untuk ambil obatnya ya. Untuk ambil resep obatnya, bentar ya Bu, saya cek nih. Ini normal kok Bu, tenang aja, jadi Bu nggak terlalu panik. Oh ya, makasih ya Dok. Oke, okay. Udah ya, saya permisi dulu. Oh, jadi resep obatnya gini ya, bentar ya Bu. Aduh, ini kok gini aman jadi cek. Oke. Wow. My. Sekarang kita ambil obat demamnya. Obat demamnya itu ada di bawah. Jadi harus turun ke bawah. Dan ini dia obat demamnya sisa satu ternyata. Ya, udah deh. Oke, baru kita taruh lagi. Dan ini ya Bu obatnya. Oke guys, jadi aku udah pulang dan aku capek banget. Rasanya tuh pegel-pegel. Tapi dia harus makan ya. Celin harus makan dulu, jadi baru dia boleh istirahat ya.
kayak tidur rebahan gitu. Oke, Celine. Celine duduk di mana aja? Setelah Celine ya, mau di mana? Celine gak mau dulu, Celine mau digendong. Tapi Celine, mama mau buatin makanan buat kamu, udah ya. Nanti makanannya enak-enak kok. Ya udah deh guys, aku mau ke dapur dulu ya. Dan mama mau ke dapur bentar ya, sayang. Bentar aja kok, gak lama-lama kok. Oke guys, jadi kata dokter itu yang penting dia makan ya guys. Bentar ya guys, aku mau ambil piring dulu ya, piringnya yang gede. Ya, aku lupa banget. Ya udah deh, mau gak mau aku harus pakai yang itu. Bentar ya guys, aku harus ambil dulu. Oke guys, aku udah ambil piring besarnya. Dan biasa jalan pakai ini kalau lagi sakit. Gak apa-apa deh, ya pakai ini aja dia. Oke, dan nanti ada ciki-ciki, roti, dan bukan roti sih, tapi sandwich ya guys. Sandwich ayam gitu. Tapi aku mau rebus ayam dulu ya guys. Jadi aku mau taruh di depan, mau taruh di sana piring. Dan aku bakal rebus ayam. Liatin aku rebus ayam ya guys. Oke guys, aku udah selesai rebus ayamnya guys. Sekarang aku mau taruh lagi di tempatnya. Habis itu aku mau ke sana dan aku bakal ambil rotinya ya guys. Rotinya aku taruh sini karena memang tempatnya di sini. Dan aku taruh dan tara jadi sandwich kan guys. Dan keju, aku mau keju karena Jalin itu suka banget sama keju. Dia nggak, kalau sakit dia kalau makan keju ya cepet sehat tau. Dan kasih coklat, aku bukain biar dia nggak capek. Dan aku kasih dia ini, aku juga nggak tahu ya guys. Dan tapi ini tenang aja kok guys, ini itu bukan buat batuk. Ini ada vitamin C, D, dan A nya dah. Oke guys, jadi di sini tuh makanannya Jalin tuh ada keju, sandwich, dan yogurt dan keju guys. Oke guys, sekarang aku mau kasih Jalin dulu. Aku bakal suapin Jalin dulu ya guys. Aku bakal mendekati kursiku ya. Sebentar ya guys. Oke guys, aku udah deketin kursiku dan aku bakal saatnya menyuapin Jalin. Jalin, makan ya Jalin. Oke, pinter. Ini bonekanya taruh dulu ya, karena kamu kan mau makan. Mau minum gak? Oh enggak, ya udah nanti aja ya. Makan dulu, ini coklatnya kesukaan kamu kan coklat ini. Dan aku bakal saranin, ini coklat bukan membuat batuk ya, bukan gara-gara batuk ya. Ini bukan coklat yang coklat buat batuk. Ini coklat, ya coklat, tapi ini gak buat batuk kok guys. Dan anak aku kan demam ya, bukan batuk ya. Jadi gak apa-apa. Oke, dan dia harus makan sandwich. Oke, karena dia udah kenyang, sekarang dia, aku bakal suruh dia minum. Celine gak maunya mah, Celine maunya itu air putih. Guys, gimana ya guys, aku gak mau, aku maunya buatin dia jus aja ya guys. Jus pisang, jus banana. Karena biasanya aku buatin jus dia, jus banana itu dia suka banget. Jadi aku buatin aja deh ini. Celine, mama ada jus banana nih, kamu mau? Mau ya, enak. Nah gitu dong Celine, ya mama kan jadi senang. Ya udah, kan Celine udah makan. Sekarang Celine minum obat ya. Nih pegangi ya kelinci kesayangan Celine. Dan nanti kelincinya minum obat, Celine juga harus minum obat ya. Ini gak salah kah? Masa obat demamnya segede gaban gini? Ini beneran buat anak bayi. Yaudah deh, aku mau ambil minum dulu ya guys. Temenin Celine dulu ya guys.
Celin-celin udah selesaikan minum obatnya, ya udah ya. Sekarang mama mau simpenin dulu semuanya ini, mama taruh di sini dulu ya Celin. Gak bisa. Ya udah deh, mama mau taruh di sini dulu ya obatmu. Ya udah, ntar ya mama ke dalam. Okay guys, segini dulu ya videonya. Dan makasih ya udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Okay guys, support terus ya channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Dadah semuanya, dadah.